Oh, SKF. SKF. Wah! Halo guys, ketemu lagi bersama saya dalam My Channel. Ya, kali ini saya akan kembali memainkan game Kamen Rider City Wars di Android. Dan saya akan kemarin ingin memainkan secara online ya. Nah, tapi sebelum kita mau main online dulu, kita harus melewati semua quest-quest yang ada di itu event itu. Dan nanti jelasin ada. Ini dulu ya. Oke. Kita akan lanjutkan kembali memainkan game Kamen Rider City Wars ini. Kita akan melakukan sedikit pemanasan dulu ya sebelum main online ya. Nah, di sini sudah ada event-event yang sudah diupdate ya, sudah baru ya. Sini ada eventnya Kamen Rider Vulcan dan Sio Landogio ya, sama Vulcan Rampage, sama yang di sini ada Gidget dan Sio dan juga si Kalen sama Kabuto ya. Ini kita lihat ya dulu, terusnya apa aja di sini. Kalau yang ini kalau nggak salah ya, ini waktu ini ya, ini main juga, ini seru rame juga mainnya, tapi kita mau mainkan yang di atas dulu ya, yang Kamen Rider Rampage Vulcan sama itu. Iya, sumpah saya ingin sedikit untuk lakukan ini dulu ya, apa main kaca sebentar lah. Siapa tahu kan dapat ya, kita lihat ada kacanya atau event apa aja di sini. Dan ya, kakak ke satu ini karena ini adalah hari Minggu kan, jadi setiap kita memainkan masuk game Kamen Rider City Wars ini, kita mendapat satu kesempatan untuk melakukan kaca gratis tanpa menggunakan Hero Store ya, gitulah. Nah, ini tulisannya nol kan ya. Itulah, setiap hari Minggu kita dikasih ini gratis. Oke, langsung saja. Tapi kayaknya semua yang ada di sini semua udah ada yang punya sih. Contohnya itu Tuga itu udah ada sebenarnya. Dan nanti saya tunjukin nanti di pemanasan nanti. Oke, kita dalam hitungan 3, 2, dan 1 kita lihat. Double. Oke. Ya, ini nggak dapat namanya. Kalau udah kayak gini nggak ada gambar-gambar ini. Nah, ini terusnya udah banyak ini. Kita lupakan. Di sini ada lagi. Oh, lihat ya. Si ini Franklin yang siapa itu? Intinya itulah. Bukan cetak itu. Oke, dapat si Franklin Hunter kayaknya. Makasih. Oke. Dalam hitungan ini, oke, 3, 2, 1, oke. Oh, SKF, SKF. Wah, wah, udah berapa ini? Wah, gak nyangka, dapet Hyper Muteki. Hyper Muteki SA. Astaga, misalnya loh gak dapat Franklin, tapi gak dapat Franklin lumayan ini ya, gak menyangka ya. Kadang-kadang sing hoki kayak gitu. Kaget juga ya, emang kaget, gak nyangka dapat nih. Betul sekali Nur. Kita akan mainkan ini lagi ya, karena masih banyak milestone-nya. Jadi kayaknya ini sisanya nanti saya pakai, apa ya, pakai nanti ya. Kita mengisi dulu milestone banyak-banyak. Oke, kita mulai ya. Teman ke 3, 2, 1. Oke, sekarang. Nah, saya tahu waktu untuk menginam dapat ini bagaimana. Tunggu yang hijau-hijaunya yang atas itu 5 kali, pasti hijau dapat itu. Skip.
pun gak efektif sih. Tapi belasan saya kayak gitu. Lihat yang atas-atasnya yang hijau-hijau itu. Kalau misalnya udah 5 kali, ya gak langsung tekan. Tapi belum tentu dapat ya, tergantung hokinya. Ini aja juga baru tahu loh, bisa kepahit belum teki kali ini. Kaget dah. Bahkan di event-event yang ada kacanya atau menteki gak pernah dapat. Benar. Waduh. Oke, kita ke sabar ini. Mencoba hype sama teki. Oke, kita cek. Apakah benar itu PC? Ya, kayaknya PC ya sih. Oke, mana ya? Nah, lupa kan kayaknya di mana SS. sorry. Maaf ya. Emu. Tensai Gamer. Oke, oh. Kayaknya saya perlu untuk apa tiket ya. Coba kecil. Ini pada level berapa ya? SA. Kita cekin datanya dulu. Oh, masih level ini. Karena saya banyak nimpun energi biru, pengalian biru. Oke, langsung saja kita upgrade semua. Sampai ke 85 kalau 90 lah. Jangan banyak-banyak lah. Karena saya juga hemat multi rider juga ini. Ya, tahu-tahu. Oke. Ini jangan dulu. Kita lihat dulu yang ini. 50. Oke, kayaknya masih banyak ini. Gak apa-apa, biarin. Biar kuat. Exit. Karena seperti yang sesuai dengannya, Tensai Gamer. Maka saya akan menjadi Tensai Gamer. Oke. Langsung saja kita gunakan Hyper Mutiki. Langsung. Maaf. Saya dinginin dulu ya, besar-besar. Oke, klik PC, klik ininya. Oke. Nah, ini dia. Hyper Mutiki SA. Oke. Kayaknya untuk ininya, weaponnya saya akan dia aja dah. Kita pakai yang... Oh. Yang aneh. Kayaknya saya nggak dapat kekuatan ini. Saya lihat dulu ya. Ceknya mau ada kah? Ya ada. Ini apa ini? Nuh, saya mau geser dulu. Gak kelihatan. Ya, bun. Semuanya senjata semua ini. Tapi apakah mau kurang? Oh, berkurang. Udah terjadi dah. Oke, kita ganti aja ini ya, pakai ini. Tapi rasanya kurang enak, semua pakai. Tunggu dulu. Oke, saya pindahin dulu. Ini lebih baik ke slot pertama aja ini. Jadi ke sini. Nah. Astaga. 15. Kamu nyangka loh. Jauh lebih loh. Dari yang... saya punya yang sering saya pakai kain. Kain macam cuma 12. Set 15. Waduh. Wah. Sekarang dia jadi yang kekuat ya sekarang dia. Di tim ini. Rata-rata di sini semua 1000 ya. Cuma SS aja yang kekuat ya sekarang. Oke. Apakah kamar SS ini sama kuat ya dengan kain? Langsung saja kita cek. Di kembali saya. Jangan kemana-mana. Oke, kita sudah sampai di sini lagi. Kita akan langsung main ke event ini. Kita akan melakukan pemanasan dari questnya si Vulcan dan si Grangio ini. Ya sebenarnya harusnya pakai lempet Vulcan sama si Grangio. Atau lebih paling tidaknya lah pakai Vulcan atau Giora. Tapi karena di sini mau coba iPhone BTK ya sudah, saya cobanya sekarang sendirian aja, tak usah pakai bantuan.
karena saya tensai gamer. Oke, kita mulai. Ya, baiklah. Mari kita selesaikan ini tanpa continue. Wah, langsung mati. Wah, cuma apa-apa loh, cuma sekali serang. Kuat ya. Oke. Pakai jurusnya pasti udah mati semua. Ayo, sini. Ganggu aja. Oke, langsung saja. Perfect. Oke, okay. Langsung gunakan ini aja. Wow, 1.0. Nanti lama ini. Oke, okay. Perfect. Wait. Hey, no. Baiklah, kita lagi. Ayo. Perfect. Hit. Perfect. Wow. Takut. Takut saya sama Endakufa. Maksudnya ini. Setipung bisa menghancurkan dunia Sky pun. Karena yang semenarik. Si. Haipa. Muteki. SN. Level 99. Tak kepatas. Oke, kita langsung memasuki mission kedua. Ya, kita memainkan mission itu sampai kita membuka yang atas tuh. Supaya bisa main online. Main bareng. Dan saya akan tunjukin si ini. Si game saya game M. Oke, kayaknya sisanya saya nggak dulu. Langsung aja. Nah. Main ronde kedua. Oke. Kita mulai lagi. Ayo, sini kalian. Kalian mau menghadapi saya? Saya tersayang ini. Lihat tuh. Masa ini. Langsung hit kalian. Pernah hit kalian. Perfect. Ayo, sini lagi. Oh, lama betul. Au, sakit ay, sakit. Tunggu sebentar, santai. Sini ya, sini. Untung jurusnya cuma tendang. Kalau pakai rampot di mana ya? Enggak. Kita nggak usah mungkin pakai rampot aja. Kalau tendangan itu udah kuat, apalagi pakai rampot. Oke. Mana lagi? Oke, tanda-tanda pakai habis, tapi masih kuat lah itu, 19, gak apa-apa, biarin. Oh, masih ini, masih ada yang hidup, 2, nih sini, makan, rasain tuh, lambat ya, kita mati itu. Oke, langsung, ability. Muteki, Muteki, hey, tanda saya mau intro dulu, mau coba, apa itu? Tuduh hit, perfect. Okay, no. Okay, sini ya. Selesai ini, ambil menyeru, sekali kena, hancur. Ini yang gak kena sama sekali. Kena sedikit doang. Oke, saya coba yang ini. Siapa dia? Apa itu? Wah, si ini. Sama itu Robby. Kalah sama Apple Tiki. Dibikin perfect. Oh. Baru aja muncul ya. Udah dia langsung perfecting. Sama
Empat muteki. Oke, langsung saja. Oh. Sial. Karena kita harus pakai jurus ya. Jadi nggak bisa menggunakan. Oke, kita akan coba pakai jurus. Yang nggak tahu kenapa nggak bisa dapat yang bawah itu. Itu kayaknya disuruh untuk melakukan serangannya jurus-jurus terus. Dia bisa dapat poin yang tinggi sampai 15. Dan saya nggak dapat poin 15 itu. Jadi ya, kalau untuk mendapatkan yang itu ya, melakukan serangan jurus terus. Meskipun levelnya rendahan ya. Gak apa-apa lah, kita langsung saja. Apakah kita akan memakai yang ini? Ya, kita lihat yang tinggi-tinggi. Ya, kita langsung lipatkan di dua ledak ini. Yang paling tertinggi di squad saya ya. Oke, langsung saja. Wow, semuanya udah punya perkat semua ya. SR juga udah punya. Oke. Mari kita mulai langsung aja terus. Kalau bisa banyak pajak ya. Mati aja ya semua. Dan hanya bantu-bantu aja ya. Aku sama saya ini bantu-bantu aja ke doang. Misalnya ada yang lewat satu. Oke. Yang ini sisanya saya tahu apa kira itu mati. Selesai. Oke. Langsung aja kita menggunakan jurus. Oke, tunggu. Oke, hai pamuteki. Oke, siap. Sisain, Fred. Tadi sisain. Pala. Woi. Kue udah bagus-bagus cuy ini. Sini. Sisain ya, itu saya. Hey, kenapa gue diserang? Udah mati tau. Dah, sekitarnya mereka sedikit bantu lah. Kita lihat apakah poin kita akan pas atau tidak. 10. Oh, ini jauh lebih rendah daripada. Bukan? Ah, sialnya mereka ini. Mereka bukannya serang pakai jurus, malah serang pakai jurus biasa. Oh, tapi yang bisa aja. Oke, ini kita langsung ke 25. Ya, ini adalah yang paling sulit ya. Mission yang ini. Kalau udah ada PP 25 ini udah paling sulit. Karena musuhnya itu wah, rata-rata kelas. Jadi kita akan menggunakan bisa antara Prime, Bill, sama ini. Tapi karena ini saya ingin mencoba S saja. Oke, langsung kita macam bagi kamera ke SX. Oke, langsung saja. Apakah mereka ini benar-benar kuat? Kunco-kunco ini. Kami kita sampai lihat PT 25 ini. Oh ya, ada kebal ya. Oke, gak apa-apa. Bisa dimakin. No problem, bro, no problem. Oh, masih ada. Oke, serang lagi. Hancur saja saya mati. Oke, langsung saja. Bahaya ini kalau serangan dia. Oke, lari dulu. Packing dulu. Oke, langsung terus. Oke, langsung saja. Sana pisang nih. Oke, ada lagi.
Tunggu. Eh, santai. Senko. Hai, kamu teki. No. Oke, sini. Oh, ini yang angkat. Tunggu ya, saya harus mendeki spiking dulu kamu. Sini. Enggak curus karena, oh masih tahan ya. Oke. Sini. Saya kasih kuat sama kamu. Sini. Oh, okay. Kamu kali sama aku terus. Oke, ada ulopi. Sini kamu, ulopi. Sini kamu, kasar kendak. Kasar pendukung. Wah, kawat. Saya lupa waktu kata sesuatunya. Komnya habis. Saya langsung turun saja. Yo, saya dekat ni. Es, tak kena. Ayo, Jackie, Jackie, Jackie. Hancur kau. Ingatlah, meskipun kamu adalah umat dia, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan saya kemar. Wow. Ah, tidak. Oh. Kira sudah dapat ya. Penonton belum. Oke. China ini yang terakhir. Atau kesini yang terakhir, bukan ya. Mungkin ini masih mission lagi. Oke, langsung saja. Kita lihat. Mission ini. Kita masih menggunakan SS yang karena yang paling kuat ini. Oke. Gua harap bisa menang. Ya, sebenarnya udah level ini udah kurang yakin ke saya. Nah. Oke. Terus. Wow. Oke, sekarang ini mereka kebal nih, kuat. Kebal ini. Jadi nggak bisa kata dengan satu jurus gini ya. Oh, sama kebal. Sulit ini. Wah. Untung nggak aku. Aduh. Dikoyak. No. Jangan koyak saya. Jangan koyak saya. Ayo, siapa yang tadi yang punya? Siapa? Sini, saya pukul kamu. Sendo. Kita sama dulu sampai ini ya, basic ini.
Jangan dibuat. Bisa diremehkan. Kalau ini mah lambat aja. Sangat-sangat itu gak apa-apa. Tapi yang itu yang bahaya. Kuning tuh. Lupa saya. Ini udah waktu habis. Enggak apa-apa. Oke, terus ini aja. Biar tambah ini. Biar aman. Lagi. Oke, oke. Habis ini kita selesaikan aja ya. Pas.
Ini ada tepung. Ya, iya sih. No, jangan gitu saya. Ampun, nanti saya bercanda. Enggak, saya enggak bercanda. Selesai. Mampus. Selesai. Game clear. Yes, 48. Apakah ini sesuai masuk ini? Kita lihat. Oh, tidak. 7.000. Oh, alah. Nah, ini harus pakai vulkan ya. Ya, takut 7.000. Yes. Ya, demikian aku mainan saya mainkan game kamar review mas ini. Ya, kita belum bisa membuka main game online ya. Mungkin main bareng sama orang karena kita masih kalah pemanasan dan sisa satu level lagi bisa membuka itu. Tapi fokusnya kita hari ini mendapatkan PC baru bernama KSF Muteki. Ya, karena waktunya saya juga habis dan juga kebetulan pakai saya dan sekarang ya enggak sebelum itu kayak dia kan ketika ya saya ketemu besok. Oke, sampai jumpa di next video ya guys, bye.